Pasangan muda-mudi di Kabupaten Bogor terekam kamera pengawas saat mencuri kotak amal di sebuah warung makanan. Aksi tidak terpuji ini viral di media sosial. Seorang pemuda bersama pasangannya terekam kamera pengawas saat mencuri dua kotak amal dari sebuah warung makan di Jalan Raya Parung, Kabupaten Bogor, Senin siang. Menurut penjaga warung, keduanya datang lalu memesan sebuah kopi hangat. Di saat dirinya membuatkan kopi, salah seorang di antaranya membungkus kotak amal pesantren dan masjid menggunakan jaket. Setelah membayar uang kopi senilai Rp5.000, keduanya pergi meninggalkan warung. Walau aksi mereka terekam jelas di kamera pengawas, namun penjaga warung belum melaporkan kasus ini ke polisi. Muhammad Juanda, Bogor.